Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di Petani Militer Channel. Di video kali ini saya berada di lahan melonnya Mas Rianto. Dan melonnya sudah berumur 60 HST. Mulai pemangkasan daun yang paling bawah. Dan jangan lupa mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Terus videonya akan saya tunjukkan cara-cara perempelan daun di umur 60 HST. Dan untuk kondisi buah seperti ini umur 60 HST. Nah, ini dia daun yang paling bawah ini dirempel. Nah, bisa teman-teman lihat tuh perempelan daun biar buahnya bisa langsung terkena sinar matahari, biar netnya ini nanti tidak gampang lecet kalau dipanen. Fungsinya seperti itu untuk perempelan buahnya. Nah, kondisi daun seperti ini bisa teman-teman lihat tuh. Sana itu sudah dirempel semua. Dan ini juga belum selesai perempelannya. Nah, ini perempelannya. Ini kurang lebih 4 atau 5 hari lagi dipanen. Soalnya sudah berumur 60 HST. Kalau Merlin tuh 65 sudah mentok. Nah, ini yang punya. Nah, itu perempelan. Nah. Perempel. Dan kondisi daun seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, sudah ada yang mati, tapi tidak apa-apa, aman, soalnya sudah berumur 60. Kalau melon tuh kalau umur 50 lolos, berarti sudah aman. 80% aman kalau 50 lolos daunnya. Seperti ini bisa teman-teman lihat Merlin, jenis Merlin ini. Dan saya kasih tahu teman-teman, nah, untuk yang di cabang seperti ini buahnya. Kurang lebih beratnya rata-rata 1,6-1,7, bahkan ada yang lebih. Kalau kita ambil rata-rata 1,7 sudah masuk. Nah, ini lagi, ini lebih hampir 2 kilo lah. Kalau kita ngambil di tunas yang sama, di dua cabang tunas yang sama, di besarnya akan seperti ini. Rata sama ini segini, ini segini. Kalau kita ngambil tunasnya kanan kiri sama, hasilnya akan seperti itu. Jadi besarnya sama kanan kiri. Itu juga
agak sama. Teman-teman lihat. Sama-sama. Ini ada yang 2 kilo lebih, hampir 3 kilo ini. Besar. Sama juga sama yang kiri. Nah, yang kiri sama besarnya. Nah, itu. Sama itu. Dan ini belum selesai perempelannya. Ini belum dirempel sama sekali. Belum selesai dengan perempelannya. Ini lagi. Dan alhamdulillah cabenya juga sangat subur. Soalnya penumpukannya ikut melon. Jadi ini sudah berbuah. Jadi itu. Ini yang bawah. Yang bawah segini. Rata-rata sama besarnya. Yang sana juga buahnya kelihatan hampir rata-rata. Ini sudah dirempel. Menunggu pembeli, belum datang, masih di perjalanan. Mungkin sebentar lagi datang untuk melihat buahnya. Oke sahabat tani, itu tadi cara perempelannya di umur 60 HST. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.